Pemirsa sayang mewawanyani kasus positif COVID-19, tsunami ring penincapan bed of ratio, BOR, lianan punika pemerintah taler maut sahe, nincapang wilangan pasien kena, melarapan niaga yang genah isolasi, wiadin karantina pasien positif, sanirau saking transmisi lokal, wiadin pelaku perjalanan luar negeri, PPLN. rinjapan kasus positif taler masih ringkewentanan pasien padem. Luwire wilangan pasien padem harian mekatah ululikur kasus nenten masih ring kasus positif. Kahanan ring gelombang kapertama lintang, pasien padem kantos selangkungan 300 diri. Raris, rata-rata bed okupansi rate utawi bor ring rumah sakit rujukan tingkat nasional wenten telulas koma ulung dasa siap persen. Sani keuningin ring DKI Jakarta meduwi wilangan pini ake. Ingi sekat kali persen. Selanturnya Banten antuk kali likur persen. Miwah Jawa Barat 16 persen. Gater Becik sani kepanggihin, wenten tigang dasa provinsi Tiosan ring Indonesia antuk bor sani persen deg dek ring sor dasa persen. Pemerintah Taler mengusaha nambakin penincapan pasien sane muatang perawatan rumah sakit menjalaran nyaga yang genah pasirepan majeng pasien COVID-19 nyantos langkungan dasar tali, ring ruang isolasi mewah ICU rujukan. Wilangan inucap kantun Sida kelimbakan untuk konversi kantos petang dasar persen, yining pebuat ipun mawawah ringgalah pungkuran. Pemerintah Talar mengusaha negepin genah isolasi Wiyadin karantina pasien positif, sane raus saking transmisi lokal Wiyadin pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah memastikan kesediaan tempat isolasi maupun karantina bagi pasien positif akibat transmisi lokal maupun PPLN yang mencukupi. Saat ini terdapat total 7.894 tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran untuk PPLN bergejala ringan dan sedang, dan total 5.796 tempat tidur di Wisma Atlet Pademangan, dan 1.566 tempat tidur di rusun penggilingan untuk PPLN tanpa gejala. Total ada 444 tempat tidur di 6 rumah sakit rujukan untuk PPLN gejala berat dan total ada 663 tempat tidur di 6 hotel dan tempat isolasi terpusat untuk PPLN tanpa gejala dan gejala ringan. serta total lebih dari 76.000 tempat isolasi terpusat di seluruh Indonesia. Asapodike Talar, Kementerian Kesehatan Talar ngayahin pasien positif Sani Kantun isolasi mandiri untuk kitchen layanan telekonsultasi sahab paket obat gratis. Layanan telekonsultasi inucap isoman.kemkes.go.id Sani memperkanti sarang pitulas platform telemedicine. Lianan Pudika, mejeng kerama sani ke piambeng ring kewenteran telepon genggam miwah internet, sideng nguningeng kasus positif utawi kontak erat ring puskesmas genah suang-suang, mangde kecen penderiksaan PCR gratis, majeng ipun sani meduwi kontak erat. Asa Pudika taler, konsultasi ngenenin gejala terumaning konsumsi obat COVID-19, sidek kelaksana yang langsung sarang petugas puskesmas ring genah suang-suang. Bali Pos, Nguningayang.